Ya, tapi kok cantik banget sih hari ini? Iya dong, emang selalu begini. Pamer kemesraan, Nikita Mirzani dan Hotman Paris kompak sindir Farhad Abbas dan para rivalnya. Hotman Paris Hutapea terlihat memamerkan keromantisannya dengan Nikita Mirzani. Bahkan Hotman Paris pun mengaku rela meninggalkan sidang demi Nikita Mirzani. Momen romantis tersebut dibagikan Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadi Hotman Paris Official pada Rabu 9 Oktober 2019 kemarin. Terlihat Hotman Paris dan Nikita Mirzani tengah duduk di sebuah ruangan yang dilengkapi dengan meja cukup besar. Keduanya duduk berdampingan, yang di hadapannya terdapat hidangan makanan yang disajikan dengan sumpit. Tampak pula tas jinjing mewah warna hitam milik Nikita Mirzani menghiasi momen tersebut. Saat itu pengacara yang kerap memamerkan mobil mewah tersebut menunjukkan momen kemesraan dengan beberapa kali memberikan suapan untuk Nikita Mirzani. Momen itu terjadi saat Hotman Paris rela meninggalkan sidang hanya untuk bisa makan berdua bersama wanita yang akrab disapa Nyai tersebut. "Dagingnya dong, Bang," kata Nikita Mirzani sembari minta disuapin oleh Hotman Paris. "Aduh, saya harus meninggalkan sidang hanya untuk bisa makan berdua bersama nyonya nyinyir ini," kata Hotman Paris lantas memberikan suapan menggunakan sumpit. Setelahnya Hotman Paris lantas melontarkan pujian untuk Nikita Mirzani. Kala itu si Nyai tengah mengenakan atasan warna oranye dengan rambut yang ditata rapi hingga membuatnya tampak terlihat lebih cantik. "Tapi kok cantik banget sih hari ini?" "Iya dong, emang selalu begini. Dulu pacaran pun kayaknya agak gelap." "Apa saya datang terlambat dalam kehidupanmu?" kata Hotman Paris. Di sisi lain, Nikita Mirzani mencium aroma Hotman Paris yang dinilai berbau harum. Mendengar dipuji demikian, Hotman Paris pun lantas menjelaskan kewangiannya lantaran ia memiliki harta melimpah serta memakai cincin berlian. "Kok wangi sih, Bang?" puji Nikita Mirzani. "Lo pasti merasa di kantong gua dolar dan cincin gua berlian, makanya harum," terang Hotman Paris. "Ya bener," timpal Nikita Mirzani. "Hampir semua cewek, kalau cowok itu sudah berduit biasanya enggak ada namanya bau tidak enak, adanya bau belian," jelas Hotman Paris. Sembari bercerita, Hotman Paris kembali memberikan suapan untuk Nikita Mirzani dengan sumpit yang dipegangnya. "Bener banget," kata Nikita Mirzani. "Tapi kalau pamer doang enggak punya duit, ya cewek juga enggak mau cium," papar Hotman Paris. Tak hanya sampai di situ, keduanya pun kemudian memamerkan cincin berlian yang mereka kenakan masing-masing. "Oh iya? Wah, yaudah deh. Cartier, Hermes. Tapi kau bisa nggak?" Itulah guys, kemesraan antara Hotman Paris dan Nikita Mirzani yang seolah-olah menepis sindiran dan nyinyiran, bahkan laporan yang mereka terima yang disampaikan oleh rivalnya. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.